Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara penonton yang dirahmati Allah, agaknya kalau kita nak pergi menonton wayang, kita perlukan tiket. Sebenarnya nak masuk ke syurga Allah pun kena beli tiket. Kena ada karcisnya, kena ada tiketnya. Nak beli tiket, nak sampai ke syurga ni bukan senang. Kalau kita tengok kita nak pergi berkelah. Katakan hari ini kita nak pergi berkelah. Orang nak cari tempat berkelah yang cantik-cantik itu, mana ada tempat yang dekat-dekat. Kena panjat gunung jauh tinggi, baru bertemu dengan mata air yang bersih, air terjun yang cantik. Kena jalan merentas masuk jauh ke dalam, barulah kita berjumpa dengan taman-taman yang indah yang tidak dicemari. Kita nak sampai kepada tempat yang cantik. Kita nak berkelah kepada tempat yang cantik. Jauh perjalanannya, mak kita terpaksa bersusah payah. Kalau kita nak berkelah tepi rumah aja bolehlah. Tapi kalau kita nak cari yang ada air terjun, udaranya nyaman. Kadang-kadang orang sanggup berbatu-batu mendaki gunung, ya cari sampai ke dalam hutan kerana nak melihat satu pemandangan yang cantik. Susah kan nak sampai tempat yang cantik? Nak sampai ke syurga Allah pun macam gitulah. Susah. Tak ada orang boleh beli tiket ke syurga Allah Subhanahu Taala. Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kisah seorang abid. Abid ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia rahmat. Dia minta, dia kata, ya Allah, ya Tuhan aku, tumbuhkanlah pada aku sebuah pokok delima yang tiap-tiap hari berbuah. Alirkanlah kepada aku sebuah sungai yang tiap-tiap hari aku boleh minum daripada sungai ini dan aku boleh makan dengan buah ini. Aku tak payah keluar bekerja supaya aku dapat beribadat kepadamu. Maha kaya Allah menunaikan permintaan kemudahannya. Dia pun beribadat kepada Allah selama beratus-ratus tahun. Kalau cerita pasal cerita Bani Israel, semuanya yang beratus-ratus tahun sebab umur mereka panjang. Umur kita pendek. Jadi dah beratus tahun dia beribadat, akhirnya dia mati. Bila dia mati, maka sampailah pada perhitungan. Nak masuk ke neraka, nak masuk ke syurga. Maka kata malaikat tadi, engkau akan dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Dia terkejut. Dia kata, kenapa pula aku masuk ke syurga kerana rahmat Allah? Bukankah aku masuk ke syurga ini kerana ibadat aku banyak, ibadat aku lama? Mula malaikat bawa berita ini pada Allah. Allah kata, katakan pada abid ini, tidakkah dia sedar? Dia makan buah itu siapa yang tumbuhkan? Dia minum air siapa yang alirkan? Dia beribadat siapa yang siap tubuh badannya? Kalau mengharapkan kepada ibadatnya, tak mungkin dia boleh menjejaki syurga aku. Tetapi yang sebenarnya memasukkan ke dalam syurga ini adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, fokus kita pada pagi ini ialah membincangkan bagaimana sebahagian daripada kita ini dapat membeli tiket-tiket atau menempah tempat-tempat di syurga. Nak tempah tiket di neraka pun boleh. Nabi dah sebut dalam satu hadis, siapa nak order tempat dia dekat neraka senang aja. Man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa mendustakan aku. Yang aku kata, dia tak kata. Yang aku tak kata, dia tuduh kata aku kata. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah menempah satu kerusi di dalam neraka. Tapi nak beli syurga Allah Subhanahu Taala ni tidak senang. Pun begitu kita akan melihat di dalam sejarah banyak menceritakan, antaranya apa yang cukup popular dalam sejarah menceritakan, ada yang disebut sebagai asyaratul mubsyirina bil jannah. 10 orang yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Taala. Maknanya ada orang yang sudah tertentu syurganya. Orang ni dah memang beli tiket di dunia lagi beli dapat syurga. Pun begitu, sebentar lagi bila kita melihat kepada riwayat dan sejarah hidup mereka, kita akan merasa terpegun mendengarkan mereka yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Taala syurga ni pun banyak ibadah-ibadahnya. Kita ni tak jamin apa pun. Tak ada siapa boleh jamin apa-apa. Mana ada orang boleh jamin orang masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam syurga? Hal ini pernah berlaku kepada Hasan Al-Basri dalam satu kisah. Diceritakan dia ni ada seorang jiran Yahudi. Jiran Yahudi ni tak masuk Islam. Tak hari dia dakwah jiran Yahudi ni. Suatu hari jiran ni sakit kuat. Dekat nak mati. Hasan pergi, Hasan kata, wahai sahabatku, sebelum kau mati,
engkau mengucaplah dulu. Semoga engkau boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala. Kata Yahudi ni, aku nak mengucap tapi dengan satu syarat. Tu dalam sakit-sakit tu boleh minta lagi tu. Syarat apa? Syaratnya engkau tulislah surat sikit jamin kata aku boleh masuk ke syurga. Maka Hasan Al-Basri ni sebab dah terdesak Yahudi ni dah mati, dia pun ambil satu lai kertas, ambil satu pen tulis, aku jaminlah pemuda ni masuk syurga. Kemudian Yahudi ni pegang kertas ni, mengucap syahadah, dia pun mati. Hasan Al-Basri susah hati lepas pada tu. Ya Allah, dia kata macam mana aku ni dah jamin orang masuk ke dalam syurga, aku sendiri pun tak terjamin masuk syurga. Akhirnya kerana fikir-fikir, agaknya banyak fikir, malam tu dia bermimpi. Yahudi tu datang, Yahudi tu kata, Tuan Hasan, terima kasih banyaklah kerana jamin saya masuk ke syurga. Tapi surat Tuan ni tak laku. Saya datang nak kembalikan surat Tuan ni. Tapi, tanya Hasan, engkau sekarang di mana? Saya memang dalam syurga. Macam mana engkau boleh masuk syurga? Sebab ketika saya mengucap syahadah tadi, saya telah ada dalam hati saya ini tertanam rasa cinta kepada Allah dan hatiku ini tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bila Hasan Al-Basri terjaga daripada tidur, alangkah terkejutnya dia bila didapati kertas tadi memang ada dalam tangannya. Kertas jaminan itu patah balik. Maka yakinlah dia, rupanya kita nak masuk ke syurga ni kena daripada hati yang bersih, hati yang mulia. Bagaimana kita nak tahu kata hati kita mulia? Kan Nabi dah sebut, demi Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Demi Allah, kamu tidak akan beriman sehingga kamu belajar kasih mengasihi di antara satu sama lain. Dekat dalam hati inilah. Tanya maknanya orang hanya orang bertakwa saja boleh masuk syurga. Orang bertakwa saja boleh beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu kat mana? Ditanya Nabi. Mana takwa tu? Nabi unjukkan ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kat dalam ni ni. Hati tu, hati nak kena bersih dulu. Kalau hati kita mulia, hati kita bersih, maka insya Allah kita boleh akan menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau setakat kita rasa semayang kita je, belum tentu lagi kita masuk ke syurga. Kita akan mendengar beberapa kisah lagi orang yang telah dijamin syurga. Bertemu selepas ni. Saudara yang dirahmati Allah, perbicaraan kita pada pagi ini soal hati mulia itu menjadi tiket ke syurga. Ada terdapat satu kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Pada suatu hal ketika sahabat dalam masjid, Nabi kata, kalau siapa yang nak tahu, nak tengok orang duduk dalam syurga, pemuda yang bakal masuk kat dalam masjid ni, itulah dia ahli syurga. Semua menanti dengan penuh rasa, kita kata begitu berdebar-debar, siapalah ahli syurga nak masuk ni. Tiba-tiba melangkahlah seorang yang sangat-sangat simple, iaitulah Abdullah bin Salam. Rupanya dia didamin syurga. Seorang sahabat ni rasa nak tahu, ya Allah, amalan apalah yang dia buat sampai boleh masuk syurga ni. Lalu diikutlah Abdullah bin Salam ni balik ke rumah. Balik ke rumah, dia kata, boleh tak kau terima aku jadi tetamu? Boleh. Malam itu mereka pun tidur. Dia tak tidur. Dia tak tidur, sahabat ni, dia nak tengok apa amalan Abdullah bin Salam. Kemudian sampai tengah malam dia tak tidur, dia tengok, tak bangun lagi orang ni tengah malam. Sampai 2/3 malam tak bangun lagi, sampai 1/3 akhirnya penghujung malam ini, yang terakhir penghujung malam, barulah sahabat Abdullah bin Salam ni bangun. Kemudian dikejutkan sahabat yang pura-pura tidur tadi, mereka pun sembahyang bersama, bertahajud sampailah subuh. Akhirnya sahabat ni tanyalah, dia kata, aku tidur mengkau ni dah 3 hari dah. Aku tengok tak ada apa pun amalan istimewa yang kau buat. Apakah rahsia engkau sehinggakan Rasulullah SAW telah menjamin engkau dengan syurga? Apa jawab sahabat ini? Wahai saudaraku, aku hidup amalanku tidak banyak, tapi hatiku bersih daripada rasa dengki kepada orang lain. Ini dia yang penting. Kita jangan lupa, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak ada guna, pada harta, pada anak-anak, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang datang dengan jiwa dan hatinya bersih. Bersih, apa makna jiwa yang bersih? Jiwa yang bersih ini pertamanya jiwa yang tak reti nak sakit hati dengan orang lain. Kita jangan ingat setakat luaran kita ni kita dah boleh masuk syurga. Sedangkan pernah diceritakan pada Nabi tentang seorang wanita, malam sembahyang, siang puasa,
tapi mulutnya celupa menyakitkan hati jiran dia. Mulut celupa mengatakan yang tak baik tentang jiran. Nabi sebut apa? Hiya finnar. Itu ahli neraka. Diceritakan juga seorang pelacur yang terpaksa melacurkan dirinya kerana mencari rezeki. Tak ada lagi pekerjaan yang dia nak buat. Tapi hati dia baik. Seketika dia balik, dia nampak seekor anjing yang terjelir leher lidahnya kerana dahaga. Diambil kasut diisi air dan dibenarkan anjing itu minum air. Dicerita pada Nabi. Nabi kata apa? Hiya fil jannah. Itu ahli syurga. Jadi kita ni kalau kita nak kenal syurga, ahli syurga dengan ahli neraka ni, payah kita nak kenal. Tetapi kita diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa petanda yang antara lain menyebut daripada kumpulan hadis-hadis dan ayat Al-Quran tadi bahawa hanya dengan hati mulia saja dapat membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita cakap tentang hati mulia, macam mana nak jadi mulia? Lalu dalam surah Fatir ayat yang ke-10 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'an ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uhu wallazina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid. Siapa nak mulia? Allah tanya. Man kana yuridul izzah? Siapa nak mulia? Siapa nak mulia, falillah. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Dan kemuliaan di sisi Allah itu bermula daripada al-kalimut thayyibu wal 'amalus salih. Mulut ni tanda hati mulia. Kalau kat mulut ni keluar bahasa tak elok aja, asyik cerita hal buruk orang aja, asyik cerita benda-benda yang tak baik aja. Dan kalau tak dengar benda tak baik tu macam tak senang. Suatu hari kalau jumpa kawan asyik tanya, tak ada cerita baru ke? Tak ada cerita gosip ke? Lebih senang nak dengar yang tak baik. Tu hati tak baik. Kalau hati ni nak tahu mulia tak mulia, mulanya disebut tadi, dimulakan dengan al-kalimut tayyib wal-amalus salih. Kata-kata yang baik dan amal salih itu petanda hati mulia. Yarfa'u, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat orang ini. Dan kita tengok ya, bahawa orang apabila hatinya ini mulia, yang dipaparkan daripada akhlak mulutnya ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjatnya. Apa yang lebih baik daripada itu? Dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, wala nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam ayat ini menyatakan bahawa tanda orang yang hati mulia ni, kalau dia buat baik dengan orang lain, dia tak minta balasan. Sebab dia cuma mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kita telah diceritakan tentang beberapa orang-orang yang dijamin syurga. Antaranya adalah 10 orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sahabat-sahabat yang tak mati pun lagi, tapi Nabi, sahabat yang lain dah dengar tapak kaki dalam syurga. Masya Allah, tak mati lagi, tapi dah dengar tapak kaki dalam syurga. Ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal pernah Nabi SAW terdengar bunyi tapak kaki dalam syurga. Apabila Bilal, Nabi bertanya kepada Jibril, tapak kaki siapa yang aku dengar dalam syurga ni? Kata Jibril, itulah tapak kaki Bilal bin Rabah. Orangnya hitam, mulutnya tebal, tak handsome pun, tapi kaki dia dah dengar dalam syurga. Apa rahsianya? Orang pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa rahsia engkau sampaikan kau tak mati lagi, tapak kaki engkau dah dalam syurga? Apa jawab Bilal? Aku ni, satu amalan yang aku tak pernah tinggal ialah senantiasa saja aku ini bersuci. Suci apa? Senantiasa saja dia berwuduk. Dia bersihkan. Sebab bila dia berwuduk, dia takut nak buat benda-benda yang tak baik. Jadi dia cuba memuliakan hatinya ini dengan membersihkan dirinya dengan wuduk. Jadi dia jaga wuduk. Habis wuduk, ambil wuduk. Jadi Bilal ni orang yang jaga kebersihan diri dan kebersihan hati, maka atas dasar itulah, maka dia layak untuk menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kok takut tak tahan wuduk. Maklumlah, makan benda-benda berangin. Sekejap aja mati, wuduk tu batal, wuduk tu. Bila nak boleh dengar tapak kaki di syurga, memanglah tak ada habuan. Maka yang mampu kita buat ni apa? Hati mulia, ya. Jadikan hati kita mulia. Hati yang mulia ni ialah hati yang tak tahu dengki dekat orang.
Nak dengki, Nabi kata boleh. Tapi dua perkara saja. Macam mana? Nak dengki, la hasada illa fisnatain, kata hadis ini. Nak dengki boleh dalam dua perkara saja. Iaitulah akan kita perbincangkan selepas daripada ini. Yang dirahmati Allah, kita lagi masih membincangkan tentang hati mulia yang akan menjadi tiket ke dalam syurga. Perbincangan kita sebentar tadi membincangkan tentang bagaimana orang-orang yang dijamin Allah Subhanahu Taala masuk syurga. Kita dah sebut contoh-contoh dan ada 10 orang yang dijamin oleh Nabi. Kita nak bagi contoh wanita-wanita yang masuk syurga. Antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid. Seketika pernah Jibril datang kepada Nabi, Jibril sebut, "Hazihi Khadijah, ataska ma'ha ina'un fi idamin wa ta'amin aw syarabin, fa iza hiya ataska faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannati." Ketika Jibril menurunkan wahyu, Jibril kata apa? "Wahai Nabi, sekejap lagi isteri kau akan datang. Khadijah akan datang, sekejap lagi dia akan bawa air, dia akan bawa makanan, dia akan bawa lauk pauk. Waktu dia sampai, kau jangan lupa, tolong sampaikan salam daripada Tuhan kepada Khadijah dan juga sampaikan salam aku Jibril kepada Khadijah dan kabarkan kepadanya Allah Subhanahu Wataala telah menyediakan kepadanya sebuah istana, sebuah mahligai dalam syurga." Subhanallah. Apalah agaknya amalan Khadijah ni ya? Khadijah ni hati dia sungguh mulia. Sampaikan Nabi ni tak boleh lupa tentang Khadijah. Sampaikan Nabi ni, apa saja orang buat, semuanya asyik teringat pada Khadijah. Sampai dah kahwin dengan Aisyah pun, tak boleh lupa dengan Khadijah. Aisyah masak sup aja, Nabi teringat. Ah, dulu Kak Jah memang suka masak sup macam ni. Aisyah pakai baju je, ah, Kak Jah kau memang suka pakai macam ni. Aisyah pakai baju, ah, Kak Jah. Aisyah kata, Kak Jah aja, tak ada orang lain ke? Sampai cemburu, kata Aisyah, aku tak pernah rasa cemburu pada orang yang aku tak pernah tengok. Tapi cemburu aku kuat. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Allah dah ganti dah seorang yang muda daripada orang tua tu." Nabi sebut apa? "Wallahi ma abdalani khairan minha." Demi Tuhan, tidak pernah menggantikan aku orang yang lebih baik daripada dia. Apa istimewanya dia? Ha, ini dia. Istimewa Khadijah ini diceritakan oleh Nabi SAW ialah kerana kemuliaan hati dia. Di mana terpampang kemuliaan hati dia? Pertama, kata Nabi, "Ketika orang lain tak mau bantu aku, dia bantu aku. Ketika orang lain tak bagi harta dia, wa wasatni bima liha hina haramani nas. Orang lain semua tekan aku, tak nak bagi harta, boikot lagi. Dialah hati mulia, dia bagi seluruh harta dia. Ketika pertama turun wahyu, dialah orang pertama beriman. Dialah orang yang memberi sokongan kepadaku di saat kaum aku mengusir aku. Dan dia ni hatinya mulia, walaupun usia dia tua, tetapi dia tidak malu untuk melahirkan anak-anak kepada aku." Jadi kemuliaan ni banyak cara, banyak cerita. Antara empat yang disebut Nabi tadi, mulianya hati seseorang itu apabila dia sanggup untuk menanggung risiko melahirkan anak. Kan Nabi sebut kan, mulia Khadijah ni sebab dia lahirkan anak-anak untuk aku. Sedangkan Khadijah ni dah janda. Janda ni kahwin dengan Nabi dah kali ketiga. Tapi umur 40-an sanggup mengandungkan untuk Nabi ni, hati dia mulia sebab dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bila kita memberi harta kita pada orang lain, disitulah tanda kemuliaan. Yang ketiganya, apabila kita ini sanggup menolong orang, disitulah kemuliaan. Dan yang keempatnya, pokok persoalan yang berkaitan antara iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah tanda kemuliaan. Pernah seketika Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tanya, dia kata, "Ya wahai Tuhanku, hamba yang manakah yang paling mulia di sisi Engkau?" Allah menjawab, "Makhluk yang paling mulia ialah makhluk yang lidahnya ini tidak pernah kering daripada menyebut namaku." Sebab itu saudara penonton yang dirahmati Allah, kalau kita nak jadi orang mulia, kan tadi disebut mulut ni petanda pertama. Sebut nama Allah, zikir Allah selalu, maka kita akan jadi mulia. Nabi Musa tanya lagi, "Makhluk mana yang paling alim di sisi Engkau?" Allah jawab, "Makhluk yang paling alim ialah yang sanggup memperhubungkan ilmunya dengan ilmu orang lain." Maknanya dia sanggup kongsi ilmu dia dengan orang lain. Dia tak kedekut. Yang ketiga, tanya lagi Nabi Musa, "Makhluk manakah yang paling adil?"
maka jawab Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sanggup menghukum dirinya seperti mana dia menghukum orang lain. Nabi bertanya lagi kepada Allah, makhluk manakah yang paling besar kesalahannya di sisimu ya Allah? Allah menjawab, makhluk yang hatinya cemburu, sentiasa menuduh aku, dia meminta daripadaku, kemudian dia tidak redha dengan qada dan qadar aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ya, hati mulia ni ada juga kaitannya antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada hati mulia itu, sesuatu yang boleh diukur antara kita sesama manusia, percakapan yang baik, akhlak yang baik, petanda hati mulia. Selain daripada itu adalah antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan dalam munajat Nabi Musa di sini, makhluk yang mulia ini adalah makhluk yang redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Allah dah sebut ya, makhluk paling besar salah, makhluk tak mulia lah tu, dia doa kat Tuhan, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang baik, ya Allah hidayatkanlah aku, ya Allah beri begitu begini. Dan dia tahu ketika dia memohon itu, Allah lebih tahu. Kalau baik, Allah akan sampaikan hajat dia. Kalau tak baik, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan yang terbaik untuk dirinya, dia menuduh Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Dia kata pada Allah ni, Allah tidak adil, kenapa saya yang selalu terkena musibah dan sebagainya. Maka hal-hal ini ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya, petanda. Kita tidak boleh menghukum siapa ahli syurga atau ahli neraka. Tapi kita ada petanda. Dan petanda-petanda yang diberi oleh Nabi tadi, antara lain disebutnya bahawa orang yang hatinya bersih, tiga yang telah terjamin syurga. Seorang lelaki yang adil di dalam pemerintah, seorang lelaki yang sangat benar dalam percakapannya, rajulun rahim raqiqul qalbi, dan seorang lelaki ataupun seorang Islam yang hatinya baik, hatinya lembut, hatinya bersih, maka sesungguhnya tiga orang ini telah dijamin membeli tiket daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduduki syurganya. Sebab itu saudara penonton yang dirahmati Allah, nak mengharapkan amalan yang baik mungkin tak banyak kita ni. Kalau diharapkan kepada ditimbang dosa dan pahala ni, mana ada orang yang tak pernah membuat dosa? Semua orang pernah buat dosa. Sebab itu Maha Kaya Allah, jadi cukuplah kalau sebelah kanan, sebelah Allah timbang pahala ni berat sedikit. Beratkanlah timbangan sebelah kanan ini dengan hati yang mulia. Semoga kita menjadi ahli syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.